selamat sore. Dia melihat keadaan sekitar kayak pernah tahu tempatnya. Kalau diarahnya motoriknya sih lancar ya. Iya, dah. Terbangnya aja ya, pasin dulu ya. Oke, okay, dok. Kita proses hepatitis A sama preventif yang terakhir ya. Itu oke, okay, nggak apa-apa. Gak apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai satu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Air matanya mana air matanya? Mickey Mouse. Panggil Mickey Mouse, panggil. Sini. Hai, say hi. Hello. Sekarang kita mau periksa Moana yang ke-15 bulan dan jujur aku udah lama gak nimbang bebe dia berapa dan banyak hal yang mau dipertanyakan terutama tentang isap jari metalmu itu. Moana siap ya ketemu dokter Sander ya? Oh, belum aja dia ketemu suntikan ntar. Coba. Let's go. Cari dokter Sander mana? Come on. Iya. Oke, okay. Mana mau timbang sama suster? Oh iya, udah bisa berdiri. Sepatu lepas nggak, Sus? Ya, boleh, kalau mau dilepas. Turun. Sini. Berapa ya? Oke. 95. Cepet banget hasilnya. Kalau di rumah tuh, naik turun, malinya gerak mulu. Ya, ayo, yang tertinggi. Mana pegang ini, pegang. Ya, lihat depan. It's okay. Sini, nah, ibu di sini. Ibu di sini sama Moana. Nih, iya kita aja bentar. Ukur tinggi dulu. Lihat di atas ada apa? Lihat ibu. Ibu ada apa di ibu? Nggak apa-apa. Di sini. Sini Moana di sini. Tuh, lihat. Diam. Menang. Nggak apa-apa. Makin nggak mau dia korban. Oh, nggak apa-apa. Pinjam yang bisa dipegang aja. Mana mau pegang apa? Tuh. Nih, pegang. Dah. Atur, Sus. Nah, kan. Ya. Terima kasih, Suster. Kita pulangin boleh? Dah. Mau dipinjam dulu? Enggak ya, usah, enggak apa-apa. Boleh, enggak apa-apa, pinjam dulu ya. Oke. Terima kasih, Suster. Sudah. Oke. Nanti. Oke, aku pinjam dulu ya. Nah, ini bawa sana. Dia itu yang penting harus ada pegangannya kayak gini supaya dia bisa anteng. Kenapa begitu, Moana? Enggak tahu. Enggak ada yang tahu jawabannya. Come on. Kasih ya, Sus. Ya. Come on, let's go. Ibu sibuk ya, Bu? Ibu bawa tugas kemana-mana ya? Ini ada temannya Ibu nih, teman mermaid. Ngapain dia? Tuh kan dibawa kabur lagi. Dadah. Moana diapain itu? Sira diapain? Diapain Stira sama Moana? Dikit lagi. Yeay. Bahaya deh kalau nggak digendong. Eh, jalan. Tahu dia, mau dibawa ke dokter Sander. Belum aja masuk udah teriak. Lihat tuh banyak itu tartalnya. Permisi, selamat sore. Dia melihat keadaan sekitar kayak pernah tahu tempatnya. Kayak tahu tempatnya. Bisa apa ini? Lari. Sudah lari. Kalau dikasih perintah dia ngerti nggak? Oh iya, kalau disuruh apa tahu. Kalau mama papa udah bisa belum? Belum. Dia komunikasinya pakai apa? Hah, gitu. Iya, dadah.
Ya. Sama Ciluk, Mbak. Duduk kalau jalannya motoriknya sih lancar ya. Iya, udah. Terbangnya aja ya. Udah lari, udah. Tapi dok, itu normal nggak? Apa termasuk speech delay? Hati-hati ya, speech delay-nya. Jadi kemampuan berbahasa kan ada dua. Yang penting dia bisa dengar dulu. Yang penting dia bisa dengar perintah, kemudian dia akan latih ngomong. Nah, tergantung dari kita nih. Kalau yang selama ini yang kita sering alami adalah anak kalau sering nonton gadget. Itu gadget itu kalau pakai bahasa lebih dari satu juga akan mempengaruhi ke anak untuk bingung bahasa. Nah, sekarang kita harus lebih sering cerita-cerita dan bentuk buku. Kalau buku itu kan kita paksain anak untuk mengungkap gitu. Mona, nah dia pendengarannya bagus ya, dia nggak ada masalah dengan pendengaran. Kalau nggak ada masalah pendengaran, seharusnya kan dia bisa tinggal ngungkapin aja, tinggal dia membeo apa yang kita mau. Tapi dia kalau handphone sih nggak pernah, hampir nggak pernah. Kalau TV juga jarang banget. Malah di rumah tuh emang sering banget ngajak ngomong. Jadi kadang mikir, di mana ya kurangnya, kalau pagi, siang, sore, malam tuh banyak banget yang ngajakin ngomong. Pertumbuhan segala macam sih saya lihat sebenarnya bagus ya. Hanya tinggal ngomongnya aja nih. Iya, soalnya kemarin sempat dengar dari dia punya guru les gitu, harusnya sih 15 bulan katanya minimal udah 6 kata. Makin panik. Iya, sama papa harusnya udah bisa. Makin panik 6 kata. Mau sih kita konsul ke dokter tumbuh kembang untuk dilatih bicara dengan dokter Bernie. Nanti kita daftarin di sini deh ya. Boleh. Nanti dia screening aja apakah ini masih dianggap masih oke-oke atau udah harus lebih banyak diintervensi. Mana Salim dulu sama dokter Salim? Salim, dokter Salim. Salim gimana? Salim. Salim. Oh, baby mana baby? Mona tunjuk baby. Baby mana? Oh, tangan baby. Tangan kanan please. Oh baby. Frog mana frog? Frog. Kodok mana kodok frog? Kiri. Oh ngerti. Tekan yang keras. Ini ada bunyi. Tekan, tekan lagi. Tekan yang keras. Tuh. Ini. Yang purple, tekan lagi. Yang keras. Tuh. Wah, ada mainan baru ya. Periksa dulu. It's okay. Oh, tetap suka yang kaki. Kabur. Enggak apa-apa. It's okay. Center lihat ada tuh. Mau pegang? Minta gimana minta? Minta dok. Nanti. Nanti. Ya minta gimana? Minta senternya. Nggak mau yang ini. Ini nggak mau. Tuh ada lampunya boleh? Nih coba. Mau lihat senternya mana? Minta senter. Minta dok senternya. Nggak apa-apa. Ini ada ini juga. Tuh. Nih. Mau ini nggak? Mau dokter. Oh tertariknya yang itu doang. Pasin dulu ya. Oke dokter. Kita pasin hepatitis A sama Revena yang terakhir ya. Oke dokter. Oke gimana? Oke. It's okay, gak apa-apa. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai satu. It's okay. It's okay. Oh sayang. It's okay, gak apa-apa. It's okay. Udah selesai, finish. Alhamdulillahirrabbilalamin. It's okay. Gak apa-apa kan. Air matanya mana air matanya? Udah? Oh enggak. Enggak apa-apa. Jagoneon. Kanan kiri ada tuh. Sedih banget nangis. Sedih banget sakit ya suntiknya ya. Udah enggak betah nih di sini. Iya. Tara boleh? Suster punya juga. Suster punya lagi yang lain. Dada dulu sama Mbak. Pakai tangan kanan. Kiss bye dulu. Mana? Dia bukan ngerti karena petunjuk kita ya. Memang dia bisa dengar. Dia pendengarannya tidak ada masalah. Iya. Ya. Kalau dia udah bisa ungkap aja. Biasanya kalau dia satu kata dia udah kuat, lancar. Taro boleh? Kita pulangin ya. Tapi bukan punya Mona. Ada dua ya? Kasih lihat nanti, Jen. Kasih lihat. Oh, ada dua. Yang ya? Ini, satunya mana satunya? Satunya lagi mana satunya? Yang ini. Sakit enggak? Enggak sakit ya? Mana kayak digigit semut? Mana pintar ya nangis sebentar. Gimana tadi nangisnya gimana? Nanti dilepasnya nanti. Oke. Ayo kita mau beli kado. Iya. Oh, sedih banget sih tadi. Wah, napasnya. Kita mau beli kado untuk banyak nyaman tahun, ada Uti, ada anaknya Kaica, ada
Siapa lagi yang ulang tahun? Sibuk kita dengan acara undangan ya. Jadi kita mau borong beli kado. Siapa netizen yang mau dibeliin kado juga, komen-komen di bawah. Soalnya kita beli kadonya borongan ya. Oke, okay. Mana yang sakit? Coba mana yang disuntik, mana yang disuntik? Oh itu yang disuntik. Tuh dia mah sebenarnya kalau dikasih perintah, diajak ngomong dia ngerti. Cuman emang belum bisa menyampaikan. Oh sedih banget. Nangisnya emang gimana nangisnya? Nangisnya gimana? Sakit. Come on. Setelah kita habis vaksin, kita langsung borong kado karena acara ulang tahunnya langsung borongan ya. Ada Bunda Shanti, ada Aurel, anaknya Kak Ica, sama Uji, Uti. Tuh deh, borongan, ketuker-ketuker dah nih kado-kado nih. Sekarang kita mau makan, siapa yang kelaparan? Semuanya. Ibu lapar, Bu. Sudahlah, ayo sekarang kita langsung aja makan guys. Sampai jumpa di tempat makan. Karena Mona habis suntik biasanya tuh udah haus, gak ketolong banget dan lapar, gak kebantu ya. Aku lagi coba kamera baru, tebak ini aku pakai apa untuk rekam video. Jernih banget kayaknya. Aku belum lihat hasilnya sih, karena ini kayak kamera baru. Hai cantik. Kuyuluh. Harus diaduk. Kalau udah simpen ya. Alhamdulillah, hirobil alamin, makannya selesai. Kok manyun? Mana semburan mautnya itu? Disembur ya, netizen. Ini selayar muka Mona semua. Mana sembur netizen? Netizen. Mana bekas suntiknya? Lihat suntiknya mana tadi? Suntiknya? Bukan di semester, di Moana. Dia sedemi apa kameranya bagus banget, warnanya nyala banget woy. Mana backgroundnya mendukung lagi si warna-warnanya ini. Ada yang tahu gak aku pakai HP apa nih buat nge-vlog? Nih di 0,5 juga gak ngaruh. Masya Allah. Perutnya tuh. Perutnya maju. Oh ngelap sendiri. Mandiri ya Bu. Tangannya gimana tangannya? Ini. Mandiri sekali. Oh gitu. Oh, Om Farhan. Oh juga sama. Pokoknya semua orang harus sama, apa yang dilakukan harus sama.